Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa qurrati ayunina wa tabibi qulubina Muhammadin Abil Qasimil Amin al mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Siabtina amul ja'aki tur abtina ana'udhimi guru abtina guru ajunan steja pengasuh pondok pesantren Nurul Khalil beliau Hadrat Al-Fadil Al-Karim Ibn Al-Karim Kiai Haji Zubair Muntasar Hafizahullahu Ta'ala wa ru'ah wa matta'anallahu bituli hayatihi fi sihatin wa afiyah. Yang mulia Ibu Nyai Hajjah Musri Anwar, kita doakan beliau berdua semoga panjang umur, sehat walafiat, telaten membimbing umat, dan semoga santri-santrinya mendapatkan ilmu manfaat dan barokah. Sedaya dzurriyah beliau berdua, putra putri potra mantoh, ben sedaya keturunan keturunan nepon, melarmuke akatia si ampon ide buagi sarang guru kaula ajunan. Ke Haji Fathur Razi Zubair terasa kompak, terasa sampak, sehingga pondok pesantren Nurul Khalil ke depan tetap berlangsung, bahkan ke depan semakin maju, semakin barokah. Sedaya pengurus Hisan yang alhamdulillah sudah dilantik, ben ki buru membenda program awal yang kita dinto akan mengadakan bakti sosial ben ajunan ampun lastare paring sombongan kule malah tak masuk ke neraka kule ki buru lo nyombong jadi semangken karena ki Hasani kule memberikan simbolis kule amrinna juga mangken ki buru kule lemari habisin. Jadi mungkin beliau boleh ke pengurus Hisan untuk esempengakin program Hisan ke depan. Kak Dinto nyona terima kasih. Banten gula sebagai komitmen bahwa saya tidak akan meminta apa-apa. Sambian tak oleh abri saya rasa haus. Keten gula habis-habis walau hanya 20.000 sabek saos ke kotak untuk kepentingan Hisan ke depan. Bon. Mare. Sedaya santri aktif, alumni, simpatisan dari pondok pesantren Nurul Khalil, rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillah. Kaula ajunan mangken sami sareng ajam giburu keluar dari korong. Dutawon yokom. Tapi sehingga beni yokom pemerintah pacet ampon penyakit gak dinto menjadi wabah internasional. Kaula ajunan tidak bisa merasakan kebebasan selama 2 tahun. Ya cuma kaula ajunan ampon faham Madura memang tidak bisa dilawan. Mudik tidak bisa numpak bok. Sanggup bareng saya dibuka temu beda orang kok rokokan ini dulu. Itu hebatnya orang Madura dilawan.
dilarang kencing di sini, nyerset ke di sana. Dan gula beberapa hari ini awal-awal Syawal konjengan sekitar Bengkalan, macetnya luar biasa. Ben Kiburu alhamdulillah barokana kiai, barokana ibu nyai, dan gula Kiburu macet tapi padat merayap. Jadi tidak begitu macet. Kemarin sampai 4 jam dari Pamekasan ke Bengkalan. Dari saking macet dah. Tapi begini kula paham bahwa ini 2 tahun loh, dampak 2 tahun tidak ada mudik. Dadi mangken kok entuk buka piyake. Abid lo ada or wah ada or. Iki kan? Dadi terlalu lama tidak mudik merasakan kebebasan, mangken merasakan kebebasan kebiyakin, Pak. Semua kegiatan kebiyakin. Alhamdulillah Kak Dinto Ambon berlangsung benar muka kembali normal. Cuma ja aminetto ngiring usaha. Karena roba-roban ini gak boleh penyakit anyar boleh. Hepatitis akut. Iki kan? Hepatitis akut. Iki pokoknya usaha, saya kira dengan cara seperti tadi. Pengurus Hisan sudah punya komitmen akan memberikan sedekah, bakti sosial. Insya Allah kalau bencara kata Kak Dinto, insya Allah pandemi Kak Dinto insya Allah tidak akan terjadi lagi di Indonesia. Amin. Ya mujibah sa'ilin. Pon. Pertama si Bedi Maturaki ya. Dan gula bukan mau mempelesetkan, tapi saya pindah sedikit padan gula yel-yel Hisan itu dan yel-yel NU. Siapa kita? Hisan. Kan biasa siapa kita? NU kan begitu kan ini. Ya itu begitu. Erek NU tapi di kemudian dirubah menjadi Hisan. Dan gula teromatora, Soekarno dulu pernah berkata, jangan pernah kau tanyakan apa yang pernah negara berikan kepada kalian, tapi tanyakan apa yang pernah kalian berikan kepada negara. Semangkin dan gula teromatora kemanjeringan, jangan pernah kalian ragukan apa yang pesantren berikan kepada kalian, tapi yang perlu dipertanyakan apa yang kalian berikan untuk pesantren Nurul Khalil. Karena terus terang Bapak, Ibu, dan kula sarang ajunan iparingi ilmu, baik itu di masa Mu'assis ke Haji Muntasor ke Zubair, kula ajunan ke itu iparingi ilmu sampai selamat dari sifat-sifat munafik yang telah dibaca oleh Qori tadi. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Selamat kan? Selamat dari sifat-sifat kayak gitu. Gara-gara andi ilmu. Coba orang tak andi ilmu. Ribarin bade kaper lopati saya. Saya bade pemuda suka bumi menginjak-injak Al-Qur'an. Kuningan? Iya. Mantap pati kompak berarti punya setahun. Di kebedo nak kanak det muda den nantang orang Islam sambil menginjak-injak Al-Qur'an, dan ternyata itu video lawas. Tahun 2020. 2 tahun yang lalu. Dan ini ternyata bukan ingin, maaf ya, dari saking tadi ilmu beni geng karena aban gak ditobecik ke Islam, karena memang ternyata dia orang Islam. Tapi kenapa? Karena tidak punya ilmu. Ya tor si bini. Pangki selingkuh. Pangki selingkuh ajanci. Sumpah Al-Qur'an saya tidak akan mengulangi lagi. Pas sumpah. Qur'annya saya buat di atas sana. Temu selingkuh boleh. Pas saya bawa Qur'an. Kento kepolisian kemarin bilang. Jadi kepolisian begitu. Jadi ternyata saya asal Qur'an ini sebab yetas, sumpah Qur'an, Kak Dinto kerana dipanggil boleh, sebab ibu-ibu. Selake tak kok apa ya sahabat sebab ini. Nah coba, gara-gara tidak punya ilmu. Ya kompon makin, ancaman 6 tahun. Mundi ilmu ajunan jangankan seperti itu istihza berarti menghina Al-Qur'an. Jelas kan? Jelas.
Sebab ajunanan di ilmu dari pondok pesantren Nurul Khalil, selamat dari kelakuan-kelakuan sedih ridhoi sareng Allah. Artinya apa? Jasa pondok pesantren Nurul Khalil dia keajunan kan itu sudah tanpa diragukan. Kenggun pertanyaannya, apa yang akan kita bisa berikan kepada pondok pesantren Nurul Khalil? Leres lagi? Oke, lekat itu. Giburu ajunan, masya Allah, tabarakallah. Kiai Haji Ahmad Faqad diparingi surban, surban muassis. Oleh hasil, kule nyiyom lagi kemarin. Bekerajri urin kule giburu. Kemudian paling dua puluh siom, second siom, di gula samplok giburu. Nyiyom lagi pada oleh tabarukan atau tabaruk bil asar gula. Pada terus nyiyom lagi macam si kuni kemarin. Eki punten esto, punten tajong ocomanin ngambong terus nyiyom si kuni. Terong ngambong abdina pada terota beruk juga berharap bu. Berharap bu sebetan gula mulai jangkit gereng dan gula sarang berajunan semakin gak dito harus punya usaha katipon apa saya terus asambung ban pondok. Satu-satunya cara aja pon dan gula untuk asambung ban pondok pesantren Nurul Khalil ini menurut pengalaman saya. Kenapa? Pemondok potren Nurul Khalil leres. Maaf, tidak ada pesan sponsor. Sobung debu sekali mulai gila. Sobung. Keng dan gula. Karena pengalaman saya, ketika dan gula kain tuan di anak ini gini, jarang aja bis dan gula ke guru. Keng bila ampun raja, ipon montuk. Nerosaki dan gula, ipon tuk dimin. Kali itu asak kun aja ambis. Kenapa? Jak sambil ngirim. Yang gini kan? Semakin gentomi nabi ala kuaka bagusan tidak dibuat satu wadah sulit loh pak, sulit loh. Kela ajunan ngegali guru kaulah ajunan Kiai Haji Abdullah Zubair mau salawat kan Banjari kan beliau lom semalam kait tua mau salawat keman gak diman menyebarkan salawat di bumi kita melar muka beliau terus sehat dulur beliau sugan sehat tapi gak ditomer Arabu akebai wadah tanpa dibuat seperti itu jarang boleh ban sambian saya lakukan bagusan. Ibrina contoh tak usah repot dah. Tak nak kok. Puasa bulan Syaban ban ingat sekece nemare tapi berun ban sesengal lekor. Mungguli sampai mangken ki lu apa sa? Kan mangan takok saya maca khutbah. Polan ning khutbah faqat warada fil athar. Anin nabi shadiqil abah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam يقول من صام رمضان وأدبره ستا من شوال فكأنما صام الدهر وفي معاودة الصيام دلالة على الإيمان. Si macam lu apa sah? Ibu belok ngerti kan lebur ni. Allah kat di tu berat. Nemari sekejap nemari kan itu rujuk nemari kan makin ini kan terakhir kan laku abuka pengen nyamai telasan lontong telasan ini kan mondrek madura pada telok Idul Fitri, Idul Adha telasan lontong, Idul Lontong ini kak bendrek wahabi lah kocak bid'ah kak eki ya murtad kok mon telasan lontong tapi mau diberi lontong enggak. Apa tak saya rasa tanda kelontong jak ni ke saya rasa tak oning jak pun telasan pada dua mulai lambat sampai kiamat tak kira apa ijak pun istilah matura bayi tak sami pun dan makasan tak sami tak sami pada tak cin pada kak dito pada bulan nyaman cin pedis ini makasan tak ada bulan cin pedis. Ikan tong bulan Syawal pada istilahnya mana? Istilah tongare. Eki, dah macam pun istilah. Sepentingkan esensinya, betul. Mungkin kebay, mungkin badan ni kan apa mai pikir kan? Sepentingnya sena. Jadi pon iklana jarum super bu. Yang penting rasanya, boom kan itu. Bener apa bener? Oh, mungkin badai bagantang eset ada kan tak lebur pada banjat cendri beriin guru.
Napa jajan ribar ini bro? Buntun wafer, di dalam kerupuk. Buntun kongguan, di dalam keripik tete. Gak mau mak bedo kongguan, ini bawa bedo petes lah. Masak pah mari celup pagi ke petes. Entah masuk akal kan? Gula mun gula sebenteng lah, sebenteng esel lah. Makai beda tak patut saya kan? Ya mun sepati, mun sejak saya nak ngi beda saya. Dulu mas saya kan sedih kan? Pon, kita lanjut. Dan gula pun banjir dengan gadi tau berada pun sebut dan gula pun yakin apa napa puasa nemari kan tu mabro tak kompak pon tak kompak apa apa asak ke TV cak kadang pun matua surambu kakak apa asal wah umin sehat anak mulai malam harga ini iba ngakan jadi tadi makin matua tadi jopo kan. Tapi mun ribarin itu ribarin puasa Ramadan. Wah, mak kuat kepi. Yo cok ring kompak ni. Leres sedang bentang. Engki. Jadi baabaan gak dito butuh kompak. Lah, kalau tidak dibuat wadah tidak bisa. Dan gula nukil ada bunah Syekh Abdul Hasan Asyadili. Apa kata beliau? Eba matura langsung mulai kasmare. Menampakkan kebaikan di akhir zaman itu adalah sebuah kewajiban, sebuah keharusan. Kenapa? Karena maksiat di akhir zaman itu sudah ditampakkan. Lebni masanam biana sedekah dari hamba Allah. La cimuhtar de la tabaram. Ciasin. Eki cimusleh. Lega benda. Tak usah apa hamba Allah. Tak usah. Tak kok pahis sebut sarang ketua hisan dari hamba Allah 20 juta paha koto arongkor ya tak ada pada woi ampun lah tahu salah apa napa orang mak leniro lagi at-tahrid mendorong kau ni nggak gibur mak gi ujau wadhalil ki Ahmad Fakot gibur ketua nyumbang sejuta kan ngitik mungkin saya bawa aduh mereka na sandi pondok nyumbang sejuta masa santri paning satu sebu kan ya tahu mentandi todus gelur gelur ini kan lo coba kan ini mau mentan jadi ampun lo benih ampun. Lu jangan semangkin gak ditobar Arabu. Kelakuan maksiat sudah ditampakkan dan disebar di media sosial. Mengapa kita mau berbuat baik maki teknya teka? Bukanlah jangan apa. Bukan, bukanlah. Kelompok-kelompok sebelah menguasai media sosial loh. Ini masa tak ngerti ke kelompok sebelah sini kemudian. Saya melolo kondobit atin dolana kerwa. Saya ledak boleh hati sekun setung kerwa. Kak disem sampai seluruh media sosial dikuasai loh. YouTube iya, Facebook, Instagram iya, rapi betul. Coba sambian gojain kritik, datung nggak bisa, langsung mbak, naman saya datung, terus yang mengomentari, kayak mesin ini, jadi memang masif. Lah kita orang NU, ayo belajar bagi buruh harus ada gerakan-gerakan yang seperti gerakan Hisan barusan sehingga manfaatnya akan dirasakan oleh semua orang. Mangkan pas pada dalil al-muta'addi afdalu minal qasir ruah. Jadi manfaat sesuatu ya ummu naf'uhu sahibahu aw ghairahu. Tetapi manfaat yang mana sesuatu pekerjaan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh yang punya kebaikan itu dan selainnya orang yang berbuat kebaikan itu. Gitu. Ajunan hoso bagus pak. Keng hoso to pak. Kurang bagus. Ajunan ni hoso bagus bagus. Keng hoso ni kan manfaat lah. Hanya dirasakan kita, tapi orang lain tidak pernah bisa merasakan. Ayo, ireng-ireng, ajunan, ano, mana pak belajar-belajar gini. Orang wali gak dinto ternyata pekerjaannya adalah pekerjaan yang manfaatnya itu dirasakan oleh orang lain.
ma balagha man balagha bi kathrati siyam was shalah wa innama balagha bi sahawatin nufus wa salamati sudur wa nasiha lil ummah. Ring wali gak ditolok kira depak ke pangkat wali mun kun ngam puaki salat sunat ben puasa sunat banyak ning kitab-kitab dengau itu gona. Orang wali gak itu bisa berdepak ke pangkat wali setong lampok sanbab nikah ngitek san dengan lampok. Dua, kenapa? Salamati sudur atene kayak ento lembu sulit untuk suudon tak tengki ke orang berat nih berat. Telok wan nasiha lil ummah, peduli kepada umat. Abang enggak dito sampai dikorbankan demi umat, tak pernah berdelesoh. Dah coba guru kita yang sudah udur seperti itu kedek cek pagi nila rabu kakek itu je pun ini kan ngadeun timpeng sambian timpeng gulet mon gulet pengen tebak jauh antri boleh ambian do santren ngadeun kiain tepudik kan. Coba coba berat mungkin mendingnya pada ban judul sinetron guru dunia terbalik macam yang kan jadi gak ditau sampai payah tiga lagi songkan tidak pernah dihiraukan demi saya lah umat umat dari gak ditau gue lupan panjenengan belajar dari ini para rabu gue yakin hisan ke depan ngento pondok pesantren itu semakin akan memberikan manfaat kepada orang lain ke depan. Lu yakin yakin kenggun setong setong boleh minta tolong minta tolong minta tolong tak tolong ajunan sebenih pengurus hisan dukung kena bendoa dan ya tadi itu ya menikun doa toh ngereng ya itu lagi bila ya dukung kena bendoa bensi gelak gak sam gelak ruang tikal mungkin dah sorban dukung kalau berdoa terutama kiai ibu nyai para anu pun apa potra potra pun beliau ngire jaga peka doakin doakin ya masa kalah kamu hibin zaman sambian santrena deh sambian ni harus harus bersyukur loh nyantre kelesak ka pun apa kelangsung keturunan Syekhona Khalil usajik raja di Sokorong gula ini kun muhibbin ma. Kita lupa tak pernah nyantre keng gula muhibbin keng gula padang bagi muhibbin kenapa? Gula compok ni kan andi jam'iyah istighatha korang langkong lima ibu pun malam Jumat kol 12 saya baca kenapa? Rotib Syekhona Khalil gula kujukan rotib Syekhona Khalil pengajian gula tambihul mautarin ke masyarakat bentak gelisakan ekor gula mau beda haul haul saya hona honil kan padang wa padahal gula gun muhibbin gula gun muhibbin kenapa? Gula merasa bahwa ilmu yang diberikan kepada saya adalah sanatnya adalah sanat dari Syekh Hona Khalil karena gula santri ini Zaini Mun Ibnul Jadid Paiton Borobolinggo bagi Zaini adalah santrinya Syekh Hona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Ini kan kita keluar gula ya. Dari Syekhona Khalil ke santrena, wah gula, aku guru ke santren. Umumian dia langsung. Keng lelit tu boleh mengku. Keng biasa lah kan. Mon biasa lah kan. Mon si Andi ampolo ngandi, biasa, biasa. Tore, umumian uning, anapa gula mak dia konjengan ke kantor mungkin? Kan jelas berarti. Napa? Itu ampolo de konjengan. Betul kan? Tadi reng mandi ni kisah kejauh na. Ambian, ambian tak ngiding kabar. Jak mon reng wali mereka. Saya tak pernah milo baroh kan? Nampak saya rajan. Tetangga, nampak keluarga na. Jak yang kebiasa biasa guru. Santri na, polan lebih biasa. Apa long sarang kiai, lora bahasa biasa, ambian penganggap. Astete, astete. Tower kru biasa si milo sinyal si ujau
saya semak tak melu sinyal sekarang. Eh, ngas tetep ya. Ngas tetep ya. Mun gulur yang jauh, milo kado ya. Sinyal lah. Engge sampean sema-sema, si pernah munduk, e pondok pesantren Nurul Khalil, tore padi anu sampean ning dalam ate bahwa ini adalah sebuah kebanggaan bagi saya. Apalagi beliau tadi menjelaskan, Ki Haji Fathur Razi Zubair menjelaskan, tore mandar muke ka pondok aku laku ning akhirat, sareng Syekhna Khalil, sareng Ki Muntasor. Itu lo harapan kita. Kalau kita mau mengandalkan pekerjaan sendiri, ibadah sendiri ke kama agak napa kagamba duja trawian tole koro kaat ban witir geburu tegi apa asa menolo itong bitong bila setelah senah alhamdulillah na oleh korang bulule korare duja ki bunya nang uja alhamdulillah ni kagamba angguluan sampean. Bagaimana ceritanya Ki Muntasor? Sejepon beliau-beliau kan itu sempat kami mendengar termasuk dari Ki Mahrus santri negeri. Beliau jepon Ki Muntasor tidak pernah melihat ke atas dari toh dusuh suni kemunun. Unggul benemian kan? Korban si bening. Jadi kan angok ngaku wah, tebang salah tangan aku. Kan beda okomna tak pati ber. Begini bener. Masa sampean bah ngocok kula ge. Gule tak tuman tero kareng bini. Napa men. Jadi usaha booster gini. Usaha vaksin bodo telok bae sampean. Mun bah bodo yang laki tak tero kareng bini. Biasa kento. Bisa menjaga mata, bisa menjaga perasaan. Coba. Geni bodo ni kan bae tak beba bo. Enggak boleh wa sampai ke atas ah. Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Tore mon. Kulewan sampean cak bungam buah kini nabat tibi pola miknya bisa nyangki akin pola kuk lakuk pada selamat amin keng senga kule kan ring luar jadi mohon kuk lakuk mbian pas yacek sambit oleh kule tak kuk lopot ke mohon perlu kiri huh mak pocur sampean itu mau kule mak eh tori norok norok agul jadi ke ya kor pada masuk ke ya mohon pada tak masuk nikmati masing-masing. Kengun mian insyaallah. Pokon setong lah, setong lah. Apa kata Syekh Abdul Wahab Asy'ari, segula morok tambihul mudari. Jangan pernah terjebak kepada zahir hadis almar'u ma'aman ahabba, yusharul mar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan nanti di akhirat dengan orang yang ia cintai, jangan terjebak di situ. Tapi harus punya usaha meniru lelakon si bagus orang si kecintain gitu loh semampunya. Dalam kitab itu sampai ekstrim, apa kata beliau, orang Yahudi ben Nasrani itu cinta loh kepada nabinya keng tak turuk nabinya sendiri gitu loh. Tetik uluban jamian cinta ke Syekhona Muhammad Khalil, cinta ke Kiai Haji Muntasor, cinta ada kaki Zubair Muntasor, kuleban ajunan cinta, oke okay, itu sudah punya satu poin. Tapi kuleban ajunan harus berusaha semaksimal mungkin, semampu kita meniru lalampan beliau, semampu kita mak le andi karcis ku laku norok beliau beliau. Gitu. Ya mungkin cinta, mungkin saya orang bisa punya cinta. Ya kan? Sama seperti ini, sama seperti ini. Guste Kanjeng Nabi ka ento akeduan janji. Apa janji beliau? Syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Tang syafaat riyabi engko isedia ki katang umat sejarah je dosa. Ibrin Nabi ko gulaku. Cuma pertanyaannya, seher se candek kada. Betul. Maaf, Pak Gelebun, maaf, maaf, maaf. Ini ke punya Gelebun ini. Maaf, maaf. Ya wong lemari minta maaf ki pekel kan sare gelu ki. Maaf, maaf, maaf. Wahai Pak kepala-kepala desa. Sejelas serah seibri kada sombongan mon orang setong teti kelebon. Bada kucuran dana dari atas umpama. Kak ditu si beki kada, seibri kada, rakyat apa serah. Ya si aduh, kung.
mun saya tak dukung mudian sana para buru ambua buru min kan begitu kan neras kan nabi giburu dari macam Cina tang syafaat ribing koi bahagia ketang umat sejarah jatuh sebing koi sedia akhir kengsir sejan cekada yang lebih punya macam sona wad kan yang minta teman macam sona wad mudih paham paham apa yang mudih makanya inna ulan nasibi yaumal kiyama aktsaruhum alayya salatan si paling utama kan korea gue laku nih hari kiamat orang si punya macam solawat candek ada kenapa? Pendukung leras anjunan semangkin kiburu kihasani ke atas ini kiburu apa yang sembako secara simbolis udah telur ratus panjenengan bahkuna kopal mun beli yang milih aja guna kopak mendon. Apa ajri tak pati aku pak berarti tak pati milih. Jadi aku laku ke Nabi ke Hasan ni ento apa le boleh beli sampean cak guna kopak to le. Mun ambian mun aku batu tak kira tetip le Hasan ni. Ekino bentar. Ida iwila. Mak le tu lingarte guru sampean. Gula muhibbin dah sambian sandren mbian ring dalam gula ring luar gula paku ni jadah kada sering dalam ring luar gula laku ngambung ke ring dalam masa bakal ke ring luar kan sebenarnya kan ini on para remusi betan gula mulai jakin jadi begitu kalau berapa oke panas ya. Gue lagi buru macam lah curiga gue lagi buru. Aduh, ojan deh. Hari macam tua kapi lagi ayman. Panas wakun marin ni. Hari lah. Potonok kurel. Insya Allah banyak sih maus kibur. Ya gue sambil alih lagi buru. Aduh, maus kapi lagi ay panas marin ni tanggul. Bener wah, bener. Oh, neng gue seheran saya was maus. Saya lerek pun gue. Aduh, maus kap tapi yang kaya ini sesak mudah aku sesak itu panas mana ini hari lah panas lah jadi boleh sesak ini kan cak gue yakin bakun mantik cak ke seorang bayi mantik bakun puh kaya ke benyai ini kaya alah ini kan mungkin sambian bonten tak kira kemun kaya kaya gue lah yakin darah kaya tak ingin buang darah. Eh, dara. Menembian kan dara. Mun gulu menembian kan anu kan. Kain L mun gulu menembian. Kiai nasab luar. Ekit. Ne kok konte mana sene. Anda. Ya ya make nampas aing ada teh gresan kan. Boleh sosal kan. Ekit. Pon. Para rabu sebetan gulu mulai yakin. Saya nomor dua dan gula berada di matur aki ke panjenengan. Saya gak ditong. Pondok pesantren gak ditong sebenarnya harapannya tidak terlalu muluk-muluk. Dek kesantren saya ampun dari alumni. Kun setong. Apa nama? Jek sampai metodus yang mana pondok. Ini ke kun. Bani wah kutu soki. Yumun soki kapi. Saya rasa lagu. Bunyi bahko tu tadi kiai kapi saya rasa antren sebentik cak nundusin mun istilah guru dan gaul di min geza ini mun im sebentik amanfaat ben dadi orang mukmin sejati kan berarti bahasan cak nundusin jadi ajunan berjuang dalam semua lini monggo silakan andi ilmu perjuang aki ilmu andi harta hartan perjuang aki andi akhlak akhlak ke perjuang aki. Karena kadang orang kaya itu kan ngabas tengah nama nosa gak dito andi akhlak bagus gak dito ternyata para rabu orang ampun di rasa simpati betul di rasa simpati san simpati gak dito di budi nah pun apa sih gada bu beratu san pun beratu atau orok ocon nih kan ajunan ternyata oleh barokah dari pondok pesantren Nurul Khalil bahati orang manti ocon mantin kaya itu berjuang dikagula andi jeretan
Bode kiai kak dito para rabu sekut mambu carok gara-gara benyari ngacarok amit ke kiai ini. Coba mantu kiai mana? Tetapi mana carok amit gitu. Di budi nembunyai bambu acarok gara-gara amit ke kiai ini. Polan mau soalnya pada amit ke ini. Bagus kan? Bagus itu. Lah dakwah ni kawan. Dakwah. Jadi ajunan yang di ilmu umpama pas mati ke pondok pesantren ya toh deh tidak masalah pokoknya apa ajunan letak ning di dak maaf jadi orang belater umpama iya pula berjuang ning bab kini kan pas ada bu ajunan jarok erok mon pesantren Nurul Holil ya bang kajalah pula pula mungkin kini kan nabai pula bismillah pula kan gak nikah. Lah, mun ajunan gak dito ngambil satu sisi saja di perjuangan ketika dito, insyaallah ajunan husnul khatimah, insyaallah. Karena terus terang, Pak, gule sampe mangken nek sampe ben sampean nek kita ada pengumuman jak mati bagus jak mati coba kita pengumuman terus mangken. Ki ada ki pemberitahuan ada. Jak mati abila jak bagus barpanan apa? Kita ada pengumuman. Iki jadi gak dito pun tak mundut gue leban panjenengan gak dito kelakuan-kelakuan sebisanya bapak ki husnul khotimah kakak emang gue leban panjenengan tetapi pejabat ya toren oleh kata oleh dia pun ini wahab asmullah lah mbak ki wahab asmullah ini hebat ini termasuk ini gak amalak wah halal bihalal ini ke istilah ki wahab asmullah ini ke adalah hazanah kekayaan istilah Indonesia kun disebut di Indonesia halal bi halal luar dah ada ya gak memangkiin mian halal bi halal ning luar ada mun Indonesia bedah halal bi halal ni ke Soekarno lamba si mator ni ke Wahab Hasbullah karena tokoh-tokoh politik kayak to banyak bertikai terus kemudian akan terjadi disintegrasi di Indonesia troi pakombol lah pas kemudian minta istilah ke Wahab Hasbullah pas pakon nyamai halal bi halal ni ke mun orang tanda ke NU ni kan di NU ni kan jadi cak kan guyon ni kan tanda ke NU ni kan kekayaan NU halal bihalal ni tepuk tangan untuk Nahdlatul Ulama bocah kok ngakom cak saking masuk museum muri guru masuk ni kan ni kan kutub ada istilah yang jika diambil orang harus dituntut secara hukum cak saking NU pun ni kan gejem lah cak saking. Tapi punten, nika sekarang dimiliki oleh orang-orang Indonesia kalaban istilah halal bihalal. Ki Wahab Hasbullah. Kula pernah mireng pidato ki ceramah dari Gus Yus almarhum Jember tokoh NU muda, tapi beliau wafat ketika muktamar kecelakaan pesawat dulu. Gak ditobar ada bu, beliau ada bu. Cepon Ki Wahab Hasbullah ke ento keduan dulur teretan. Pernah menegur Ki Wahab Hasbullah. Torena morok sambian jun terjun ke politik. Tore morok bayi. Tau sa jun terjun ke politik. Apa? Jabun Ki Wahab Hasbullah. Dari mana jabun? Mbak Anjriya bisa morok. Nomtom morok ningi pondok. Karena barokah na politik. Dek saki nga politik dia tak stabil. Pas beci kering morok. Mbak entak kira bisa morok ningi pondok. Senekan. Jadi mohon pada putran kiai terjun di dunia politik ya toren. Kenapa? Karena saya jaga agama. Ad-din wal mulku tau aman. Agama dan kekuasaan itu adalah dua saudara kembar. Saya ada buku ini Imam Ghazali. Ad-dinu aslun wal mulku harisun. Agama itu adalah pondasi. Sedangkan kekuasaan itu adalah penjaganya. Wa ma la asla lahu fa mahdu. Orang ni kabar Arab na apa ibon pondasi na tak kuat. Rupu, ancor. Jadi pun kiai na gak ditu tada. Rupu. Wa ma la harisa lahu fadai mun tada si ajaga maka agama maka ento akan sia-sia. Jadi apa? Ki Hasani adalah saudara secara fisik sareng Ki Fathur Rosi sareng Ki Abdullah. Tapi kalau dalam degi jabatan beliau-beliau Kak Dito adalah dua saudara kembar karena satu pejabat satunya adalah seorang kiai. Jadi
ya. Bener yang kadang tak ada yang napa kuru bangun ujok kiai terjun ke politik aru tak teman ngaji lu yang lebih debakat di tibi sebang orang berjati pejabat ya toh setak detik itu tak apa enggak gulik untuk kang bentang kingani kebun ini syukuri apa yang ada dan jangan berpikir sesuatu yang tidak ada. Gula area kasih timan tini nga oke tambu gula cok lain kan pssst jenis kebaik lain mbian area ke gula tukang bidato ya tapi segi ya bener lah tapi sak derma syukuri ini kan pun lebih dan lebih tibi sebang apa eh gini apa bentar apa mon sambian beni lakoni lakoni butuh ingat gula serono kangi kebaya ki roma ke muslim ke mon tak detikan deng sapi tambele jadi gue tak tahu apa lu rezeki apa ini untuk teman morok suruh morok ya yang morok ya penduk jadi teman tahu morok tak bisa ingat sambian juga sebagian gang dagang otaknya lah karena otak bisnis bulan lo kan lahan ini harus begini ini karena ini dah iya lah kan berdeda iya naruh ini plan pertama, plan kedua begini. Deh iya jadam bedelagal. Tak bisa. Beni hantam kromo merarabo. Yang kita bentar. Aweng. Ojek otak BTV sebang, BTV sebang. Beri si kun bah neng neng sini kan. Jad lagi akru apa? Beri si wali bolan sedang neng jadi lagi. Lah neng neng. Eko cak orang misem. Ibu dah orang makan orang macam, ibu pula, ibu lirik bab gini kan, dah syukur. Kan ulama itu buat kiwaros satu lambi, ya, pewaris para nabi, sehingga semua musibahnya ibu toron, musibah nabi ibu toron, enggak ulama. Pangkat nabi ibu toron, enggak ulama. Senengin, makanya kiai budu si suki, budu si angko, budu si ahli strategi, budu si ahli gini kan, kudu dari para nabi macam. Pada Rabu sebutan gue mau yakin termanfaat saja ilmu najunan terbaroka ah mau nanti potra nanti potra lema pemuntuk ilahina sabo isto makle sambian bisa nyampung bisa aja habis ke kiai terus sebiasa aja habis pendaun sekalian ada ente halal bihalal pola apa bisa pendulan mau anan lenil pun menono entaren muntah entaren ambuah ayo bang mau cadar mah yuk saya entar selentar kanan masa tak jadi suka kiai taring sara gerung lagi waktu narik lelek wud wud delora dan entar makun makun tu bang kisam dia ingin lah ingin lega di toh punya ponten gula jadi dengan cara seperti itu insyaallah dan gula ban banjir dengan gak di toh bakal terus ngaule barokana pontuk terus ngaule barokana para masyai sekak di toh para rabu dan muka raja manfaatah dan muka raja barokanah ampun pokok 11 dan gulan di acara kol 2 takut terjebak macet mun gila ada bu epat walah mun kewara mun katanya mau tak kira epat walnya mulai tv kemarin eki oke sembung doa ter bisa tepat waktu sekat ditoh orang menanggung nyon sebuah orang menar muka Ramadan tahun dateng dergi tepanggi boleh mun Ramadan tau sako beteraki pasti dateng Ba'am, entah kok tak ada temuan Ramadan. Tergi tetap muah, amin. Tergi bisa sempurna ibadah, amin. Dan semoga hisan tetap berjalan sebagaimana yang kita lakukan hari ini. Kiai, nyai, daripada sehat setuju, lancang umur setuju, dan mendar muka ilmu-ilmu saya paling akhir ke santri terdeti ilmu manfaat barokah. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.